serah. Kadang buku ke pekat. Kadang buku ke pekat. Kadang buku ke pekat. Pengaturan kawitan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul ladhi la nabiyya ba'da. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan izinnya pagi ini di wanci duha yang sangat seger ini kita diizinkan untuk hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat dan semangat yang tinggi untuk menambah ilmu dan wawasan dalam keagamaan. Tiada lain yang kita harapkan, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan khususnya di pagi ini mendapat limpahan rahmat dari Allah, kemudian juga menjadi catatan yang terbaik di hadapannya adalah amalan solihan, amalan mutakabbalan. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu di player, di spanduk terpampang bahwa tema kali ini adalah bahayanya hasud ya, atau bahaya hasud. Jadi sekarang saya bertugas untuk menyampaikan bab hasud ya. Apa hasud itu, kenapa harus ada hasud, kemudian bagaimana caranya menghilangkan hasud itu, dan bagaimana caranya menghadapi orang yang hasud terhadap kita. Mudah-mudahan tadi sudah diwanti-wanti persiapkan mana, karena kita punya tiga ya Bu ya. Syarat untuk mencari ilmu itu satu hati, yang kedua penglihatan, yang ketiga adalah pendengaran. Ibu-ibu masih cek kasih kuning ketinggal itu? Masih. Mudah-mudahan cek kas sampai berakhir nanti ya. Karena kalau secara kakali jesan nanti, nah pendengaran juga ikut kakali jesan, hati juga sama seperti itu. Insya Allah kita sudah lama tidak bertemu, insya Allah dalam keadaan sono kangen. Mudah-mudahan juga kita tambah semangat ya menjalankan ibadah pada pagi ini, yaitu silaturahim memakmurkan bumi Allah atau masjid atau aula ini, dan juga bersilaturahim tentunya. Baiklah ibu-ibu, melihat di beberapa hadis Rasulullah cukup menyita perhatian, yang disebut hasud itu adalah akhlak yang buruk yang membahayakan diri kita sendiri bila mana kita memiliki sifat hasud tersebut. Maka seorang ulama menyatakan yang disebut hasud itu apa? Ulamanya bernama Syekh ya, Syekh Al-Adawi, Syekh Mustafa Al-Adawi menyatakan al-hasadu huwa tamanna zawalan ni'mati an sahibiha. Pendek ya. Ulangi. Al-hasadu man. Al-hasadu huwa bukan man. Huwa tamanna zawalan ni'mati an sahibiha. Apa arti itu Samiul? Pendek. Hasud itu adalah tamanna. Tamanna itu mengharap. Mengharap apa? Mengharap zawalan ni'mati an sahibiha. Hasud itu adalah mengharap hilangnya kenikmatan dari pemilik kenikmatan itu sendiri. Jadi katakan si A itu orang yang diangkat oleh Allah. Apanya? Ini bisa diangkat hartanya, berarti dia dijadikan orang kaya. Bisa diangkat jabatannya, berarti dia punya jabatan tinggi. Kemudian bisa juga diangkat karena dia punya anak-anak yang hebat, yang cerdas, yang segala sesuatunya. Pokoknya kehadiran mereka di dunia itu diberi sesuatu yang lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah tiba-tiba orang yang hasud itu ada keinginan di dalam hatinya. Apa keinginannya? Adalah zawalan ni'mati an sahibiha. Ingin kenikmatan yang dimiliki oleh si A itu tiba-tiba hilang gitu. Sekurang tak setepungu gitu ya. Batur anu dipasihan anugerah wa Allah manena milu mikiran. Nah, itu orang yang hasil itu begitu. Ayah mudi orang begitu. Banyak sekali makanya dibahas dina Al-Quran ayah dina hari seutak. Jadi orang yang dapat rezeki ya Allah nanti ditegena hati gitu. Makanya Bu Elma suka menyebut jalmin ukidu tes sok tegena sare terawas tuan.
jadi sewa mungkin dibilang ke debu gitu ya, gulang-guli terus digotong ke rumah sakit begitu ya. Dokter itu kaget, loh kok si ibu ini kan sehat, gak apa-apa sebenarnya, tapi kelihatannya ribu pisang. Pas ditanya teh banyak pikiran, katanya pikirannya apa? Pikiran batu kuliah tuh kan, yang kuliah itu membangun rumah, yang satu membeli mobil, yang satu beribadah haji, kayaknya sendiri yang kepikiran. Tapi penyakit hasil seperti itu bahaya sekali ya. Nah maka tadi ini bahwa kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Jadi kalau bahasa baru Dharma SMS judulnya hasil teh, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang aja ya. Padahal itu yang dihasudi itu siapa? Sahabat sendiri ya, keluarga sendiri bahkan, atau saudara. Karena al-mu'minu lil-mu'mini bundikal bundiani yasyudu batuhu batun. Sebenarnya mu'min dengan mu'min itu adalah saudara yang seharusnya silih kuatkan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau ada orang yang diberi anugerah oleh Allah itu kurang terkadang ngiring senang seharusnya alhamdulillah terus tahniah. Tahniah itu adalah ikut bersuka cita. Imah tibali batur benghar ya nyeri hati dan gitu tak. Gimana kata nyeri hati nanti ada buku-buku. Maka kurang pelasari masuk disebut sirik pilih kali itu nama ya ayah cari yang kaya sirik pilih cari yang kaya. Kok jadi jaya tanyanya? Karena orang yang hasutnya sudah tingkat tinggi, maka dia berbuat sesuatu yang tidak baik. Dulu dikait-kaitkan hasut itu dengan sihir, oh ya. Makanya muncul surat-surat pendek yang harus kita baca sering. Kita baca itu sebangsa yang kul-kulan yang tentunya adalah untuk apa? Untuk mengusir hasut yang dilemparkan oleh orang lain. Nah itu menurut siapa? Menurut Syekh tadinya Mustafa Al-Adawi. Terus satu lagi ada ulama besar namanya Ibnu Taimiyah. Beliau menyebutkan bahwa hasud itu apa? Al-hasadu huwal bugdu wal karohatu. Yang disebut hasud itu adalah al-bugdu, rasa benci. Dan tiba-tiba jelas, apa itu buku-buku? Dan sudah nukuriak teki komentar sumbangan semen itu udah dari orang lain. Nukuriak teki komentar sumbangan itu buat tameran itu dari tadi disuruhkan kamu biaya, nah kenapa tiba-tiba tidak enak hati itu? Jadi al-bugdu muncul itu rasa benci yang sangat tinggi. Kenapa? Karena dia berpikir, nah kudu nama abdi nu beunghar teh itu pada cermat itu. Kudu nama abdi nu luhur pangkat teh ieu kalahkah ibu-ibu naon diberikan ku Allah pada orang lain jol amak ku kajalmi tadi. Karena itu al-bugdu. Terus wal karohatu, ada al-karohatu itu rasa tidak suka. Jadi benci ditambah tidak suka. Tetapi sama kayak 11-12. Orang yang benci berarti tidak suka. Orang yang tidak suka berarti benci. Apa alasannya membenci seseorang? Iya tadi, karena keinginannya dia sih yang menyandang gelas seperti itu, dia yang memiliki kehormatan seperti itu, tapi tiba-tiba dimiliki oleh orang lain tuh. Dari mana rasa benci itu? Dari hatinya sendiri ya. Benci tadi tidak suka kepada siapa? Lima ya roku min husni hali ya, yaitu dari apa-apa yang dia lihat. Dari siapa? Lihat dari seseorang yang seseorang itu oleh Allah diberi keadaan yang baik begitu. Minal mahsudi, dari orang yang dihasud dan tea. Sami sih redaksinya berbeda tetapi tujuannya ke situ-situ juga. Pas kita mundur ke belakang, oh iya ya, di dalam penciptaan bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala dulu ada silsilah hasud menghasud teh. Oh iya, kapung keroge, siapa yang juaranya hasud adalah iblis. Mohon maaf, iblis juaranya hasud teh. Kepada siapa hasudnya? Kepada Adam alaihissalam. Kenapa? Karena maunya gitu, yang dipilih oleh Allah untuk pemimpin dunia itu dia sendiri. Ia kalahkan dicetokkan pilihan itu kepada Adam alaihissalam ya. Itu disebutkan di beberapa ayat Al-Quran, diantaranya ada di surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf itu surat ke-7 ayatnya ke-11 dan ke-12 ya. Nah di ayat ke-11 disebutkan oleh Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Nah surah Allah tanya, yang pertama kami itu sudah menciptakan kamu. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah. Rumah ibu diciptakan oleh Allah.
ciptakan manusia itu lebih daripada yang lainnya Allah itu, karena sudah diciptakan itu dengan tahapan-tahapan yang sangat lama ya. Karena kita mendengar bahwa manusia diciptakan pertama itu sebagai nutfah. Nutfah itu adalah air mani, kemudian dirubah menjadi alkoh, darah yang mengental. Kemudian dirubah lagi menjadi mudgo, yaitu segumpal darah. Sudah tiga variasi itu. Kemudian Allah menyebutkan roh, maka hiduplah manusia itu, diciptakan manusia itu. Dan yang paling penting di situ ada wasu, wasu warnaku, dan kami membentuk rupa manusia kamu itu adalah dengan rupa yang sangat cantik, yang sangat indah. Maka di ayat yang lain disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya. Teman kami diciptakan manusia ta ya dina dedet pangadeg anu pangade hadeh jadi pangtegepna. Tapi kenapa ya manusia yang tadi ku Allah ibu pujukkeun teh tiba-tiba ibu mempunyai sifat yang tidak baik, diantaranya adalah hasud. Nah, tapi ternyata karena manusia itu di dalam hatinya diisi dengan dua bisikan, ada bisikan malaikat, ada bisikan setan, ya. Nah, ada malaikat siapa? Malaikat itu adalah sosok yang tidak pernah berbuat salah. Malaikat mana sekali-kali akan salah teh. Maka disebutkan la yasunalloha, para malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat. Malaikat mah salamina benar, ayo hidir dia mah setan, salam iblis ya. Salamina salah eta. Cara benar-benar mengarang iblis dan setan mah salah terus-terusan, ya. Jadi kebalik, malaikat selamanya benar. Kalau iblis dan setan selamanya tidak benar atau salah. Ada orang manusia benar, siapapun benar, siapapun salah. Singa yang mengarungi dia sesuatu benar atau tidak salah. Ini bantuin salah, ngoncang, asa isin, kalau ngaji nggak ada kuenya, tapi laku-laku salah wae. Ini bantuin benar di asil, ini bantuin benar terbuji sorangan. Tapi akhirnya ada peralihan, siapapun benar, siapapun salah, ya. Tapi Allah mengharapkan sok mau kedah diikuti siapa malaikat, ikuti terus malaikat itu. Kenapa malaikat diikuti? Karena malaikat itu ketika masuk ke hati kita itu adalah fa'i adun dilfairi, mengajak kepada kita untuk berbuat baik, ya. Tapi kalau setan terbalik, fa'i adun bisyari, mengajak kepada keburukan. Nah, kemudian Allah berkata pada siapa? Kepada malaikat. Waqulna ya lil malaikati sujudu li Adam, apa saja dulu illa iblis. Nah, kemudian kami berkata, kata Allah itu kasah ka malaikat. Usjudu prakaranya segera sujud pada siapa? Li Adam, sujud ka Adam. Sujud di situ artinya hormati Adam teh. Jadi waktu itu yang berkumpul tiga golongan tuh. Ada malaikat ya, ada iblis, kemudian yang satu lagi ada Adam. Adam itu dijadikan pemimpin oleh Allah. Oleh karena itu bersujudlah kalian malaikat menatu langit, rupa sajadu. Maka mereka langsung weh bersujud. Ada illa iblisa, angin iblis yang tidak mau bersujud teh. Jadi dibilang sujud dalam artian menghormat kepada Adam, karena Adam itu punya kelebihan dibanding dengan yang lainnya. Pantas kalau dijadikan apa? Dijadikan pemimpin di muka bumi ini. Mereka bersujud di ibu tulami. Tapi iblis senang banget dari sujud, tidak akan mengakui kenapa. Maka disebabnya teh ibu iblis malam yakun minas sajidin. Ya iblis itu tidak termasuk hamba Allah yang bisa bersujud. Jadi mau sujud wakalah iblis mah. Ketika ditanya di ayat berikutnya, di ayat ke-12 gitu, mahamanaka Allah tasjudah li Adama, hei iblis, apa yang membuat kamu tidak bersujud kepada Adam? Bebetnya di tanah tapi sombong bisa dicuk si iblis teh ngawalan nate kumaha. Ana khairum minku, sesungguhnya aku ini lebih baik daripada dia. Jadi muji sorangan. Ini nasa muji sorangan teh tete nama iblis. Jadi tapi terlontar bisi ibu-ibu tanya, ibu terang tersa palasari panggilisnya abdi. Jadi makan pret. Jadi muji sendiri. Ana khairum minku, saya tidak bersujud kepada Adam karena aku itu lebih baik daripada dia, katanya. Sok saja bandingkan sholat tani minar. Engkau, kata Allah, engkau menciptakan aku tuh dari apa? Minar, dari api. Oh sholat tahu miltin, sedangkan engkau menciptakan dia, Adam itu, minti dari tanah.
Jadi cek manehna mah manehna leuwih hade tibatan Adam karena manehna diciptakeun tina seuneu Adam mah tina Adam. Padahal Allah tidak membeda-bedakan itu. Jadi ubahan yang dibuat itu yang mana yang jelas Nabi Adam ketika diangkat menjadi pemimpin itu layak karena lebih cerdas daripada yang lainnya. Nah, jadi sampai sekarang iblis itu bahkan sampai nanti kiamat kubro tidak pernah mengakui Adam itu siapa. Muncul rasa dendam, dendam ke semua. Ya sudah, kalau sekarang Adam terus harus menjadi pemimpin di muka bumi, maka aku minta umur yang panjang. Tuh, kesedoraka ke Allah teh paminta. Minta umur panjang. Cing ai makhluk kedoraka minta umur panjang. Berarti semakin banyak doraka begitu. Tapi pada itu malah salah kayak ibu-ibu hari ini. Ibu minta didoakan kepada yang lain, minta didoakan panjang umur atau pondok umur. Misalnya ibu ketemu sama anak-anak cucu-cucu, apakah ibu bilangnya begini, anakku, cucuku, doakannya nenek cepat mati, itu yang kedua gimana tuh? Minta banyak umur atau asam miripnya. Tapi beda, bedanya apa? Kalau kita ingin banyak umur, ingin menambah kebaikan, karena Rasulullah menyatakan khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia itu yang mana? Itu yang panjang umurnya. Jadi ada apa? Kenapa kita ingin panjang umur? Hanya membersihkan diri terlebih dahulu sebelum mati begitu. Yang banyak bertobat dulu karena kita yakin bahwa kesalahan itu ada. Ayahnya bukan apa kan? Ingin dibasuh dulu dengan tobat-tobat sehingga kalau kita pulang kepada Allah itu, nah dosa-dosa itu sudah tidak ada. Itu yang kita harapkan ya. Makanya kita ingin panjang umur itu ingin menambah nilai ibadahnya. Tapi si iblis bukan begitu nilainya itu. Ingin terbanyak gitu, menggoda manusia supaya mereka bisa berjamaah masuk ke dalam neraka. Tuniannya juga sudah beda ya. Boleh ibu berharapan ingin panjang umur, tapi niat berikutnya kita ingin menambah apa? Kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala seperti itu ya. Nah, awal mulanya seperti itu, makanya iblis minta umur panjang. Kata Allah itu, da Allah mabageur atuh. Begitu diturut, begitu diturut sok atuh ari ingin umur panjang mah bahkan aminal mundori. Maka iblis itu termasuk orang-orang yang ditanggungkan umurnya. Sampai hari ini ta iblis menggoda Nabi Adam tebun celik kene. Bolotot kene, gede tanaga kene. Enggak ada diberitakan bahwa iblis nyeri tuhur, enggak ada. Yang suka nyeri tuhur sih. Makanya kalau ibu sekarang udah mulai jejelat otak turunnya boleh deh nanggungnya sok apa apa ya di sini masih ya ayo nanggungnya emang ayo nyemo harus sila mau keisi koyong monge karena sok lah bebas di sini yang nyender boleh ini termasuk orang Banjaran nyender. Jadi mohon maaf Pak Haji Mani dan para kancan tadi bunyi nggak telepon-telepon nggak tahu mau berangkat atau tidak gitu. Hilang deh tuh nongkrong atau tahu bisim kuri mios ada dijemput tadi teh ternyata ada yang hadir dari Banjaran ini yang suka ukur ringan ini dari kamujil ya. Alhamdulillah punten bisa tadi teh disampe untuk sasar kesini teh untuk sasar alhamdulillah. Ibu-ibu juga yang variatif di sini di mana-mana alhamdulillah ya. Nah, kembali kepada yang tadi ya, hasud itu munculnya seperti tadi sudah diungkapkan. Jadi rasa hasud itu adalah rasa yang sebenarnya tidak boleh ada. Karena kalau orang hasil itu berarti dia sedang melupakan ukuran, melupakan takaran yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kan manusia itu diberi takaran. Takarannya apa? Oh, itu kan dijelaskan sejak kita ada di rahim ibu kita. Kan ditentukannya pada waktu itu. Ya, seperti pertanyaan para malaikat tadi ya. Mulai bertanya seorang malaikat ada karun au unsa. Ya Allah, ini yang ada di rahim ini nantinya sebagai laki-laki kah atau perempuan? Jadi manusia itu laki-laki, perempuan cuma dua. Ya. Teraya bukan di luna. Di luna masuk air kati luna. Masuk kata dedegan pangan pangan dedegan anak seperti laki-laki tapi dua ini dua itu bukan di luna tapi luna. Tapi sebenarnya di dalam Al-Quran di dalam hadis cuma dua. Ada karun awan tak pertanyaan malaikat itu. Apakah ini nanti ketika lahir ke dunianya sebagai laki-laki atau perempuan? Tawakkal di walaupun lampu malaikat itu terus bertanya yang keduanya asa'idun am sakiyun. Apa
apakah orang nanti ketika hadir di dunia ini sebagai orang yang berbahagiakah atau orang yang terpurukkah? Itu ibu dipertanyakan. Jadi artinya manusia teh kaya pamegat, kaya istri. Manusia itu ada yang bahagia tapi ada yang terpuruk. Nah, dua. Kemudian ditanyakan lagi, fama rizku, ya Allah berapa rizkinya nanti banyaknya? Berarti rizki dipertanyakan, artinya Allah memberi rizki ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang menjernah. Sorry, ibu mending yang mana? Rizkinya. Mending yang sedikit, mending yang banyak, mending yang menjernah. Ini yang cepat termenjernah. Kita malah berdoanya wajahuni dan cukupkanlah aku. Kenapa? Karena sekalipun banyak belum tentu dia merasa cukup. Orang yang terus memburu dunia sampai punya dunia kayak anggar itu cukup-cukup begitu kan. Tapi kalau kita apa adanya, naon aja dituang, cukupkan, nuhunkeun ka Allah, kemudian mencari lagi begitu kan ya. Tapi ditanyakan fama rizku, berapa rezekinya. Nah, pertanyaan yang terakhir, wa mal ajalu, berapa lama umurnya? Tuh kita harus ke malaikat. Malaikat itu adalah api teliti, ya hati-hati. Ketika menjaga yang ada di rahim itu ditanyakan segala sesuatunya, maka di akhir hadisnya itu disebutkan hatta yuktaba fi batni ummihi. Pertanyaan malaikat yang tadi ditetapkanlah semasa itu anak masih di rahim ibunya. Naik haji dia, alhamdulillah. Pertanyaan apa lagi? Ini dari Banjaran, ketinggalan juga nama beliau. Ya. Jadi ibu-ibu pertanyaan itu sebagai ukuran kepada kita. Jadi kalau nanti orang kaya dengan kaya kaya lebih kaya nanti orang patah di sini ketika di dalam perut ibunya. Kenapa kita harus iri? Kenapa kita harus hasut kepada dia? Tadi ditanyakan tuh bahagia apakah terpuruk? Berarti seseorang itu bisa bahagia atas izin Allah, bisa terpuruk atas izin Allah. Kalau orang-orang menghadapi itu dengan keimanan, maka dia akan tafakur kepada inilah rezeki yang diberikan Allah kepada saya. Emang ini kenapa harus ditolak? Syukur ke baik. Dan jamin aku bersyukur kepada Allah, nanti akan mendapat pahala. Apakah bisa ditambahkan yang bersyukur itu? Ibu-ibu sok ngawas ayat Quran kieu sok tos ngetol bisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in lazi dan naku, pasti aku akan menambahkan tuh. No syukur aku Allah ditambahkan. Tapi tambahannya itu besar kecilnya kita jangan sok tahu, jangan sotoy. Berapa Allah saya kasih hari ini? Nah aku dirahasiakan namanya rezeki. Maka ketika Allah memberi berapapun itu, maka syukurkan supaya Allah menambahkan kenikmatan yang tadi. Tapi jika kamu kufur, maka ditambahkan di belakangnya inna adabi lasyadid. Ingat saja bahwa siksaanku itu adalah sangat dahsyat. Jadi Allah berjanji inna syukur yang ditambahkan nikmatna, no kufur yang disiksa. Begitu. Jadi kalau ditanyakan kepada kita mau mana, mau ditambahkan ku Allah nikmat atau mau disiksa, pasti pilihan itu mana? Ditambahkan berarti bersyukur. Maka orang yang bersyukur tidak akan pernah hasud kepada orang lain. Benar kan? Ya? Seperti itu. Maka ada cara-caranya mau mana atau amin tuh marima ke Allah teh. Tinggal ke sana pun sebarang pesantren oke. Oh menitos ngetok bisa dari nanti nanti habis nanti. So nunggu mana berapa dan terus ngetok nunggu mana teh? Dua. Tuh. Jadi gue tinggal nanti gue sok dikenyan-kenyan dulu. Mau dikenyan-kenyan ke jauh maju. Unduru gitu teh. Unduru ila ina unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum gitu ta. Fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum gitu. Nah hadis yang jelas bisa hadis Abu Hurairah eta teh muttafaqun alaihi ya. Unduru sok tinggalin ku aja. Nah mau ditinggalin teh man huwa asfala minkum. Siapa yang ayah nu di sana berkurang rezekina misalnya. Tadi orang yang tadi menggebu-gebu terhadap rezeki, tapi tinggal di sana pun ada enggak yang lebih kurang daripada kita? Ternyata banyak sekali. Ya. Kita melihat orang-orang itu tidur tidurnya di mana? Di trotoar. Berarti dia tidak punya rumah. Dia punya keluarga tidak sih? Buat tergantung keluarga nah oke. Makan seadanya, kadang-kadang kurang-kurang hilang karena wadah hutang. Kalau kita dibandingkan dengan mereka jauh di atas mereka,
kenapa harus hasut tahu hasut teh salah ningali. Harusnya Bapak dunia itu melihat ke bawah. Kalau Bapak Herat melihat ke atas, Bapak Herat mah. Nah ini salah, ningali anu luhur jabatan ame, ningali anu beunghar ame, ningali anu pinter ame. Ningali orang itu dihormati sama yang lain, bukannya dia berpikir gimana sih maksudnya supaya saya dihormati orang. Lain mikir gitu kan apa kalau dihormati teh. Akhirnya orang yang hasil itu banyak sekali kesalahannya. Satu ya, sudah merupakan takdir dari Allah. Keduanya dia tidak bersyukur. Keempatnya apa? Ibu delengka harus sadis. Orang yang hasil itu delengka. Memangnya lebih hasil dan ketenyirian itu tangan-tangan? Nyeril. Sedangkan mendolim orang lain itu tidak boleh ya. Sampai Rasulullah menyatakan Abdulmum dulumatum yaumal kiamati. Kezoliman itu nanti pada hari kiamat itu akan menjadi gelap gulita. Yang ini anu dolim, fantasi rupi alam dunyana. Nanti ku Allah disemprungkan kena neraka dalam keadaan lolong buta. Nah untuk bila ini pindah. Jadi digusur kena neraka dalam keadaan lolong gebrus ditendang ke situ. Pokok sehakan. Dia berpikir apa kesalahan saya. Ternyata surah Allah karena bahagia anin sok ngadolim diri batur. Padahal tahu ya teteh ikhwan kene, ya teteh saudara kene. Bukannya saling menguatkan. Ini malah asur. Ternyata kesalahan itu ya. Nah untuk bila ini tadi ada cerita sedikit membangun ini ternyata reweongan. Ya kan Bu? Tidak terasa. Ketinggalan 50 juta aku gak boleh ketinggalan. Tapi ketika ibu di jumlah dari per hari sampai minggu tadi kan sampai 8 bulan itu ternyata etatnya konsumsi nawaya CF 50 juta. Dari siapa? Bukan dari satu orang tapi reweongan. Makanya tadi Al-Mu'minu lil-Mu'mini Al-Bunyani ya syudur batuhu batuh. Harusnya memang seperti itu, bersekutu, bersatu, orang yang mumin itu. Lain sini hasudah dia tadi. Ya, ketika orang diangkat ke atas, barangkali dia sudah layak, saya yang belum layak. Omah telah ilmu kepada orang yang diangkat tadi. Kok bisa seperti itu? Keras melihat ilmu yang diajar, maka pada akhirnya jadi bisa. Jelasnya, kalau di dalam jamnya seperti ini, ayat yang pernah diluhur, yang pernah diangkat. Terus, omong jadi kekuasa, ada yang omah. Kumaha jadi ketua sadar liur atau liur ketua sadar itu kan ketua harus ditaati. Kalau yang di bawah harus mentaati. Lamun sadarnya jadi ketua dia, lamun sadarnya dari pendekatan dia dan tak ada pemimpin ya. Jangankan beberapa orang dua orang ya, coba perahu itu kan dikomunikan ada nakodanya kan ya. Kapal laut itu ada nakoda. Nah yang nakoda itu sabar apa kan? Sabar ini nakoda. Nah, namun bawa jangan pernah kena kapal pelni. Dilihat ketika harus orang di kapal terbang ya. Ayo di kapal terbang kilo nasi rinci. Terus rinci pakai kuasa. Alhamdulillah pun lancar di mana sebagai pilot, masya Allah. Di mana ibu? Etawa rute Tici Abus Kasasabuan. Ayah kapal terbang si Horetek Keretek, pilot Keretek. Itu satu orang. Cuma kalau ada dua itu siapa? Itu adalah asistennya. Lama dina angkat panawan di ibu kenek. Nah, apakah kenek penting? Penting untuk pakumaha. Jadi supir tuh ngecapai timun air kenek makan anu lu lupa tanda kenek. Mana bu, calik bu, paling dia 7, paling dia 5. Anu alir di pangkot. Itu lah. Alamu hijau dulu, nunggu deket kun mana yang di pangkot kali awak umprot. Aku ibu mengalami takbir pingsan. Ibu satu orang sih di mana-mana juga. Sama di keluarga ada pemimpinnya, ada siapa itu? Suami sendiri. Tapi ayo mengaduannya inung, inungnya pemimpin untuk apa? Untuk mendampingi. Jadi istri yang soleh itu mendampingi suaminya. Sehingga ketika suaminya butuh apa-apa bantuan dibantu oleh asistennya. Dalam artian adalah kenek namakan mengaduannya tadi ya. Dan jamnya aja sami, ketua mas satu. Maka tadi beliau menyampaikan, kiyo gini seluk-gulukna membangun ini, oh alhamdulillah. Jadi kita bersyukur alhamdulillah dihijikan nyata 50 juta. Padahal etatnya asal gembira gitu tak. Nah etatnya pada akhirnya mereka itu sering berinfak. Ini udah daftar satu demi satu. Malah pada akhirnya ayo.
aya nu pare dua kali daftar teh. Kenapa? Karena berburu pahala. Dan mereka tahu bahwa kenapa kita ini berburu pahala seperti itu. Oh, kenapa bab keheratan mah kudu panglebur nah, ya kan? Orang lain mah teu daek, sodako urang mah teu kena hindak aya kapaten sok we. Urang aya sodako, ya. Cuma harus ikhlas karena Allah, karena siapa? Siapa? Karena ibadah ge harus ada tata caranya. Makanya kita suka berdoa teh hoyong ibadah teh ditampi ku Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Tapi terakhir wa amalan mutaqabbalan. Hoyong ditampi. Terus tadi ibu bapak acara darenda, kenapa darenda? Bukan di ayah-ayahkeun. Karena orang yang tadinya ingin membangun berita ayah waragana kan apa bisa ya membangun aula seperti ini? Kan ini ibu sadana kebulung awalnya mah tiba-tiba terwujud seperti ini terharu. Sehingga berterima kasih kepada ibu-ibu sekalian eta teh hasil kerja keras sadayana. Itu akibat dari saling mendukung, saling mencintai. Jadi hasilnya dihilangkan ya. Nah itu di antarisna ya. Maka ibu-ibu kepalanya ada juga di sadis yang banyak sekali. Memangnya harusnya seperti apa sih? Nah antara mukmin dengan mukmin tadi kan seperti bangunan saling menguatkan. Ini bangunan ada pintunya, ada jendelanya, ada dindingnya, ada atapnya, ada lantainya. Cing sawari ibu, ada yang terbaik terdina bangunan ieu nu mana? Yang terbaik ter jendela atau pintu atau lantai atau atap? Nu mana nu pangadena teh? Ya ada. Jadi saling membantu. Bagaimana caranya? Pintu ada, jendela teu aya, pan kurang tegap. Ya kan? Ya. Jendela aya, patok teu aya, ieu teh kukur lieur masuk ka samanya teh asup. Bangunan teh gimana coba? Kan bukannya juga bangunan yang sempurna. Maka ketika serelek dibuka itu si pantote kita bisa masuk di sini. Maka ibu-ibu bisa nyender karena tembok. Tuh, mau temboknya tuh ayo turun mau angka kalau Allah gimana itu? Ya, ada temboknya. Jadi terwujudlah seperti ini. Maka jamiah juga harus seperti bangunan. Maka dibagi-bagi gilingan di jamiah teh ieu ketuana di PC itu ya, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Mungtin wajib gitu. Tapi ternyata saling menguatkan. Yang lainnya apa anggota? Anggota teh sami ketika tadi diumumkan mana ibu saat kepada infak ada teteh pak boro-boro seperti itu. Jadi wek ibu mewak bangunan teh memang harus seperti itu ya. Nah ya sudah batu baru menguatkan satu dengan yang lainnya. Jadi di najamiyah jangan menyebut aku gitu loh. Monte ayah abdi, mal ayah abdi nyuruh atau ayah abdi mal ayah abdi seperti itu. Monte ayah abdi bangunan tidak akan selesai, jangan. Tidak bisa ngomong-ngomong seperti itu. Kenapa? Pasti digerak dalam segala hanya. Pengiji mampu benar-benar tergerak atas, tapi ayah mas siap kamu mau kolak dengan ayah mas siap tentang sekarang. Namun tak ayah mas sana kumah gitu tuh tentang dari bulutukan itu bulutukan dia kumah itu tentang kejadian naonang. Ternyata uji siap, habis siap ya, untuk memasaknya. Tama yang tadi terkengeng, namun terkengeng disebut dihinakan karena dia tidak ngasih apa-apa. Kan masak, enggak baru karena masak enggak tentu hebat, hebat. Yang satu masak, yang uji mau ya acara. Siap kamu ngawasu wadah mah, rehe wasu wadah, segitu seena. Sami, di bagian mana dia untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah orang yang sebenarnya harus seperti itu. Jangan jika si iblis, iblis gitu kan tidak mau membantu perjuangan Rasulullah, tidak mau iblis membantu perjuangan ulama, tidak mau. Karena apa? Karena hatinya sudah penuh dengan rasa dengki, sudah penuh dengan rasa dendam. Nah untuk billahi minta ya. Maka ada hadis bu yang panjang, bisa hadis nanti. Ibu resep kan hadis rupanya tuh. Resep ibu kan biasanya resep nanti nompondong seperti itu ya. Ngadu resep nompondong, maca Quran resep nompondong, maca doa resep nompondong, ayat Tuhan resep nompondong. Rupanya Tuhan resep nompondong, ayat Tuhan resep nompondong, ayat Tuhan resep nompondong, ayat Tuhan resep nompondong. Jadi karena Tuhan memang pala yang resep, karena harta pala yang resep, ayat karena ibadah pala yang nompondong biasa. Tapi ibu tidak seperti itu hanya sholat duha oke kan dibagi-bagi ayat dua ayat empat ayat enam ayat dalam tahun kan maka aku mau ibu mana dua tapi dua rakaat kita sholat duha itu terlalu luar biasa seorang itu ya orang yang sholat duha dua rakaat kenapa coba karena dia itu seperti sudah bisa mengisi 360 sendi yang ada di tubuhnya.
Jadi dan awak orang teh selalu sedih teh naon ieu tah butuh engsel ya. Allah itu membuat manusia makanya tadi fi asalin takut itu. Dina dedek pangadep nu palhadena ieu kana jari itu dikasih engsel. Coba kalau tidak dikasih engsel kieu mah. Ya bu ya. Tuh iman biasa di kepala, biasa ditunjukkan, biasa digoyang-goyang ini bukan ada engselnya. Tapi sama Rasulullah itu engsel setiap pagi harus diisi karena jumlahnya 360 berarti harus dikir 360. Ya Allah dikir 360 itu lumayan. Ternyata ini ibu disimpelkan ke sholat duha mah. Sholat duha dua rakaat maka itu sama seperti mengisi 360 sendi. Masya Allah. Makanya ibu ulah nyebarkan nah biar ke sholat duha sunnah ke aduh matara ke sholat duha segala. Har amal sunnah itu penting. Leres deh. Penting yang sholat itu. Kenapa? Karena sholat wajib kita banyak kekurangan. Sok ibu akui, ibu sholat wajib banyak kekurangan. Banyak itu. Ngalama masuk? Seberapa kali kita ngalama di sholat? Benar. Ya. Jadi ngalamanya itu berarti ibu tidak benar. Kumaha tah sampurnakeun ku sholat sunnah. Di antaranya ada sholat duha seperti tadi. Ya. Itu dalam rangka penambah dan melengkapi ibadah kita kepada hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di hadis yang panjang itu tidak akan saya baca semuanya ya, sebagiannya saja yang bersangkut paut dengan yang tadi. Justru yang disebutkan yang pertama itu kata Rasulullah la tahasadu, itu yang pertama ditaruhnya di situ. La tahasadu, janganlah kamu saling hasud ya. Kalau saling hasud itu sudah kedua belah pihak. Ada si A, ada si B. Si A hasud ke si B. Si B terkena hasud dengan ke si A. Jadi kalau begitu sudah parah, saling hasud, saling dengki ya. Di awalnya tadi jangan hasud, di awalnya itu. Tapi yang keduanya jangan saling hasud. Berarti pihak yang dihasuti itu harus sabar menghadapi ujian yang tahu sabar. Apalagi ibu tahu bahwa dihasudan teh-teh nuju didoli. Dan orang yang didolim itu ibu-ibu aduh menikah lucu di hadis nate watari dak watal madlumi. Kamu tuh harus takut ya kepada apa mendolim orang. Harus takut mendolim orang itu. Kenapa? Karena doa orang yang didolim itu mustajabah tuh diijabah ya. Untuk kau ngadu anak yang baik-baik saja, tapi kamu ngadu akhir kak ibu bakal timbul nyeri. Ibu tuh hasil kepada seseorang dia bakal timbul nyeri hati ya Allah. Mengkung manena ker di pangandaran kerpok kerpok. Ibu bisa-bisa dicoba itu ya. Benar loh. Karena Allah itu tidak bakal dia sekali boleh. Kalau ada satu ibu di kerpok manena mau kekar lempar ke di pangandaran. Atau sok ngajak gue bermain dengan omak, ayo aja itu bisa. Temunya tetap ya. Si hore kecelakaan seseorang itu bisa jadi dia binasa karena doa yang dilancarkan oleh seorang yang pernah didolim oleh dirinya. Makanya ibu bahasa orang keningan ayah musibah terkena nyamun ke Allah langsung ibu kenapa? Kenapa orang titajong pas titajong tebuan didoakan ku batur. Nah ibu rugal yang tetap usaha nak buat didoakan ku batur. Karena kita suka hasut kepada orang lain misalnya itu bisa terjadi ya. Makanya disebut waktaki dakwata madlumi kainaha mustajabatu kudusiyun ku doa anak jaman didolim. Kenapa? Karena orang yang didolim itu doanya pasti suka dijabah oleh Allah. Kalau berdoanya baik tenanamu tapi emang doanya Allah tipe ibu mesti ketani bisa jadi dijabah bisa jadi. Makanya jangan mendolim orang lain termasuk hasut itu tadi ya. Tadilah tahasatu janganlah kamu saling menghasut. Ulah silih hasud, jadi ulah dibalas sabar yang batur teh. Kalau Rasul itu kan dihasudnya, aduh sejak dulu Rasul itu dibenci, digonggorokan, disebut majnun. Nah majnun kan? Tari itu untuk luar. Tendaman emotan, majnun teh awal, namanya itu. Wajib eta mah apa, punya majnun teh harus nanggir roker, pamungkir kita majnun. Mungkir istri mah majnunan, tuh perempuan gila itu majnunan. Kedah apa? Kedah ibu kedah apa? Hartos nabi si ayah memuji di jalan. Ibu, Allah ibu. Dan lama ya kita juga ketemu. Ada ya 5 tahun kita nggak ketemu. Iya, kita udah lama banget. Tapi ibu, masya Allah ibu semakin kesini semakin majnunan. Sudah teh, nanti nulis majnunan. Jadi ibu teh, apa? Abi masa malah saling majnunan. Kira-kira Rasul disebut majnun. Dia itu beliau itu adalah orang terbaik.
Beliau itu orang yang taat. Beliau itu sampai masuk namanya ke syahadat yang kita ucapkan setiap saat Muhammad itu disebut-sebut oleh umatnya. Ya kan, Bu? Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kok orang yang hasud mampu disebut majnun Rasulullah itu, ya? Disebut kadzab, pendusta, padahal itu adalah orang yang dimuliakan. Jadi kita simpulkan, kalau ibu dihasuti orang, ibu berpikirnya begini, jangankan saya, Rasul saja dihasuti orang. Kita mungkin banyak kesalahan dibanding Rasulullah, tapi Rasul yang begitu sempurna hanya dihasuti orang. Cuman Rasul memberi namun pelajaran kepada kita, beliau mah tengah balas ku keamanan, tapi dibalas aku kasaya. Betul seperti itu? Ada perempuan Yahudi, bahwa setiap Rasulullah lewat kecerot di ludah, lamun cekurang lah, ciduhan dari mana bisa orang gitu menurang mah. Tapi Rasul tidak berkali-kali gitu. Tapi satu waktu tidak ada lah, di lembah dingin Rasul ngeludah teh, tapi enggak ada. Ternyata dia sakit. Ada orang yang mengatakan Rasul, dia itu perempuan Yahudi benci sekali sama kau wahai Rasul, tapi sekarang dia lagi sakit. Nah ibu Rasul tiku saya nak tergem-tergemnya alamat. Oh begitu ya, pantesan tidak ada di sini, kita tengok nanti di layar ibu yang di anu goreng teh di layar coba. Maka pada akhirnya perempuan itu balik mencintai Rasul dan masuk Islam. Itu kan luar biasanya Rasulullah. Nah kalau kita dihasuti orang gitu, ngadu alat ke Allah, tapi ngadu alat sih yang menguntungkan kepada kita. Tadi kan kita didolin tuh, ngadu alat Allah ya Allah pangdolin di jalmi etak kamu afi, kubiasin jantan kasaya kamu diri abi. Lulus bangus dan akhlak abdi, pasian abdi kekuatan. Tonga balas ku anjinaku kalakuan anu awan. Angkat derajat abdi ya Allah, salamat di dunia rawa akhirat pun anak. Sok mumpun ku Allah ditapi, sok iya jamin loh. Lagi di dolima ku Allah diantosan ayana. Kan mustah jabatnya ada tadi teh. Ya. Nah tadi nuk ahdi la tahasadu. Kamu itu jangan saling menghasut. Ya. Nah berarti kalau jangan saling menghasut, paling tidak mau dihasutnya cepat sadar ya bu, mudah-mudahan pada akhirnya anu sok resep hasutnya jadi sadar mudah-mudahan ya, karena yang punya hidayah siapa? Allah itu bisa memberi hidayah kepada siapapun mansyaa. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dia akan sadar, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dia akan menjadi orang baik pada akhirnya mudah-mudahan. La tahasadu. Ada ditambah lagi la tanah jasu tuh, la tanah jasu. Nau dia tanah jasu. Ulah saling menipu ketika ada jual beli. Banyak jual beli dalam Islam halal tuh, halal jual beli. Tetapi ayah jual beli makai kategori saling menipu. Nah itu menjadi haram hukumnya jual beli jika itu mah. Sebab menipu itu tidak ada perintahnya, bahkan yang ada adalah larangannya. Ayah-ayah nanti umat Islam sering tipu. Ayah banyak sekali punya sendiri ibu dina perdagangan seperti itu, sehingga orang-orang kehilangan uangnya sekian diajukan ke polisi agar ikut teka gentosan karena uangnya terus dipakai umaran enak. Nah makanya ibu enak kena api gue yang tadi zaman enak punya, karena orang banyak yang mencari hartanya itu ibu tidak dengan tata cara Allah dan Rasulnya. Nah Rasulullah pernah menyatakan begini, saya ti alana si zamanun, akan datang satu zaman kepada manusia iraha berarti di akhir zaman. Namun kita akan datang nanti la yubalil mar'u bima akhadal malam. Ya, orang-orang yang ada di akhir zaman itu tidak berpikir ini yang dicari itu harta nanti ini halal atau lebih haram, tidak berpikir di situ ibu. Bicara-bicara gue asal menguntungkan bagi dirinya, amin halalin, amin haramin, halal atau lebih haram. Ternyata ibu yang dikhawatirkan oleh Rasul sekian abad yang lalu sekarang sudah terbukti segerpisan bapak-bapak, suami-suami mencari harta tapi tidak halal, tapi haram. Banyak pun seperti itu. Makanya tugas ibu kumaha? Ibu itu kan istri pendamping suami taros ke mencarungi ibu masih anak atau sering taros di mana? Oh sok ditaros sana? Kayak suhu masih anak kayak di sabot ke bari tuh tetap taros namun tetap harta-harta. Si orang ibu ayah nama banyak sekali. Sekarang ada beberapa artis yang sedang ditelusuri. Kenapa? Karena dia ibu berani menjadi mengiklankan usaha, tapi ternyata usahanya menjudi online. Sekarang lagi dikejar artis-artis itu. Tidak berpikir mereka tidak asal jadi mengiklankan anak, jeger buruhan anak sakit itu. Terus padahal yang iklankan itu apa? Adalah judi online, judi makan atau disebabkan akur anaknya. Haram atau lebih haram? Haram. Allah ya lagu dan judi. Nah, ini telah memakai.
juga lempar ke artis-artis itu beberapa orang saha mengatas ngabewarakan bahwa ini siapa yang mau ikut ternyata ibu sadana berjudi melalui online. Jadi ayahku semakin mudah menghadirkan setan-setan dan iblis-iblis itu. Maka iblis notarina hasil ke Adam ayahku surat ya. Namun semanina banyak sekali mencelakakan orang-orang tak ilmu tika kebihan tika cakatan. Makanya orang untuk gaduh iman so paling tidak harus genela sarung kata masih anak atau sekali pun teh. Ayah kecihan anak itu biasa sasas itu sabarangan dalam pernikahan kita. Siap kurih apa itu terumulah mati kalau kurang 18 juta ini satu contohnya kayak namanya mimpi adalah mimpi gaji 18 juta. Berikutnya di jenjeng di atas 20 juta lampungnya sabarangan 2 juta kanan sama suami kita itu nanti mana iya nampaknya nampaknya pujang juta-juta ibu 10 rupiah, 10 ribu, namun tehala kata teh maka jadi juga mungkin tadi bayunan Allah teh aduh cucu ibu bisa ya taras gennya maka ibu yang salah resna kekedah api tali juga caranya tapi caranya juga manusia maka diingatkan ke orang pak omah orang milari nu bersih orang milari anu halal supados orang teriwuh ke pertanggung jawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena harta teh bakal ditaras teh di dua arah. Satu min ainat tasabahu dari mana itu harta dicarinya? Wafi ma'afakahu kemana itu harta dikeluarkannya? Jadi ibu ada dua arah di mana sarang dikamanakan. Makanya istri yang baik itu ibu terus menelusuri, memantau, milih sarungnya kasana pusaka apa? Apalagi istri nanti lomba pementah. Ayo tadi dia istri lomba pementah. Mau ayo gimana coba era? Kenapa? Itu lomba-lomba pemerintah berarti keluar dong dari ranah kona'ah. Karena istri yang kona'ah itulah kalau dipujiku Rasulullah. Kona'ah itu mana? Kamu menerima apa adanya? Di pasien sakit rumah gitu boleh, suka bunga. Ya bunya, ibu-ibu mau gitu dunianya. Mau pada balanya, ngagalu daging sapi, teguh di atas ngesakit coret, tong daging sapi. Ya. Daging ayam barangkali, karena daging ayam terugi kene coret daging. Pas terakhir, karena daging tahu, masalahnya. Dalas atau tuang teh sarang tahu anaknya yang disiksa ulah si tahu tadi disiksa dibungkus kemudian sama buah atau sakit tuh nasi ngebuah sama buah dan sakit tuh kiriuna tuh tapi dituang tuh suami yang soleh yang menerima apa adanya dituang tuh istri yang soleh yang menerima apa adanya menerima duit ke kayu keringan kata tuang tanya upah bisa gitu Allah harintah adukikan atau malaikat. Hei, jami-jami makanan. Sebenarnya pada saat yang sama ada orang-orang yang makan di restoran yang sangat mahal. Ketika mereka keluar dari tuang itu sampai jutaan mengeluarkan kartos lebih dari 5 juta di saat yang sama. Tapi ketika makan ditinggalkan nikmat kening arahin anu jeng tahu menang disiksa jeng sebelah daripada mereka. Namun yang menjadi faktornya tahunya bukan dagingnya bukan restorannya bukan tapi faktor yang menyelamatkan hamba Allah itu adalah hatinya yang menerima apa adanya. Ya. Maka orang-orang yang bersinteguh untuk membangun dirinya dalam Islam kehidupannya dalam Islam maka tadilah tanda jasu anak itu usaha teh yang baik-baik atau lah usaha anu pincariose lah usaha anu pibahaya tadilah tanda jasu yang kedua yang ketiganya wala tabaghadu yang ulah pak amak amak tuh ayah jamin utari gede amak urang tong di luar ayah ibu kertas pasien tenyeng carungi atau saya anu menang bayangnya sama yang mengawalkan hari jadi pasti harus suami istri itu ya lagi berantem suami istri itu pabain banget suara suami kalau benar-benar kamu marah bolehlah baru oke tapi ada waktunya ya kau kok salah dilayani tong lewi tina tiru penting yang tiru boleh ya kalau pabain banget deh sok tiru mungkin pada dia aku rasa karena Rasul apa yang ibu memaknai oh memang manusia lagi marah seperti itu keadaannya sok erek banget mah tiru poin terus tiru poin mah pacar teh deh gitu harusnya tapi ayah kasih bonus ya tetap
di zina tilu poe namanya jadi tilu minggu kayak gitu. Ayah terlalu tilu minggu dengan tetangga misalnya ibu. Kalau kita dalam kondisi berantem seperti itu ibu, dan muka sayang terlalu ini, benar nggak? Biasanya kita harus kerja di rumah ibu angkat kamarnya itu kan mahal seperti ibu angkat kamarnya hari tamu bujuk-bujuk nanya kembali itu emang berbentuk patok. Kenapa? Karena akibat dari apa tambah gondu tersirip kamar teh begitu ya. Nah, maka ibu ini sebenarnya senang ada kesempatan orang berdua tadi yang tapi ini mereka tuh bertemu sebenarnya sih bertemu di naga, bertemu di jalan atau bertemu di mana. Tapi payu oleh Tuhan, payu oleh Tuhan, yang satu ngabalir, yang satu ngabalir. Dua mana sarwana itu mah kepala sehat. Maka Rasulullah disimpulkan wafah ruhuma alladhi yang dahulu bisalah. Yang paling baik dari antara keduanya itu adalah yang pertama mengucapkan salam, mengucap bahasa orang manu ngawawu henti payun ke dinupak saya nanti. Berarti mun ibu bangun nampak lamina, ulah asamuna, entah kalah di hadapan Allah. Yang menang itu yang mana? Anu naros di payu. Pada itu ibu itu kan? Berarti ada pasti ya, aduh menang. Berarti ada pasti ya. Ibu mau naros di payu, mandi mama nanti saya. Pun di jalan. Eh jangan mengukur mama urusuhan. Teringat lika orang, tak orang yang dia buka saya tinggal. Ibu akan kemana? Gitu, kira oke. Cepat ibu putar tempat ini mana kita kaya ibu. Iya balik kamu ini jurus tu besar putar nyato gitu. Ibu ibu biar oke dengan nyaran dengan berkata-kata dengan bermanis muka dengan apa-apa jadi sirik muka maulah tadi ngajengjer nasar hasun terus nipu menipu muka tiluna nyata gara rede amak gitu kirute nyebutnya lah tabang itu jangan saling membenci benci dengan marahnya katakan natur akhirnya walau tanda baru jangan saling abalir tanda tadi itu tanda baru berarti ulah sirik abalir ibu nusaneste kamu suka ke urang teh rumah ayam musuhnya tapi ditahan ya. Maka ibu ibu gimana tuh nantinya naruh si payu anu ditaruh si tenemalan air kita nyanyi aja apa karena hati urang aduh nyeri gengsi ini hati naruh si dijawab ibu dama ngabalir ibunya luka dua nanti mami ibu dama ngabalir luka dirina ibu assalamualaikum salam cekalaguna kata cekurang alhamdulillah habis dari jawab ya. Lami tilami wawah dahi, maka ibu menjadi pemenangnya sebenarnya. Ya, gitu. Nah, sabaratus ayah larangan tadi empatnya. Tidak boleh saling menghasut, tidak boleh saling menipu, tidak boleh saling membenci, tidak boleh saling membelakangi atau membalir ta'a. Maka di depannya ada wakunu ibadallahi ikhwana. Tapi jadilah hamba-hamba Allah ikhwanan yang bersaudara. Tuh, ya. Jadi muslim dengan muslim, mukmin dengan mukmin bersaudara ke dalam teh. Berarti yang tadi singkir-singkirkan seperti itu. Karena yang sudah dijelaskan dari awal berarti orang yang melakukan hal-hal yang dilakukan oleh setan berarti etate orang kerja di balana setan. Bahaya-bahaya. Waktu ibu mau ngaji Quran saja kan wajib membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi setan itu ibu-ibu disebut laknatullah, dilaknat oleh Allah. Jadi ngaran-ngaran setan mah tidak ada yang selamat hiji oge kana sawarga teu aya, semuanya menjadi penghuni neraka. Terus kalau kita sudah tahu seperti itu, kenapa kita menunturkan bijak langkah setan tadi teh? Ya, maka rendahkan rasa amarah itu dengan apa? Sering berada di majlis salim seperti ini insyaallah. Ya, pada awalnya ibu teh sok gaduh ada tiga tadi awon. Tapi lama kelamaan ibu terus mendengarkan. Malah ibu makan pengajian tadi udah budak gak mau mana yang perlu pengajian. Barusan ibu ada yang dari mana? Barusan itu dari Sinang Ler. Tercapai tadi ya. Ngapalinnya karena ilmunya sangat terasa. Kita sering ada di majelis taklim itu ibu-ibu. Seperti di sini ibu aja. Kita tidak tahu ada berapa malaikat di sini. Banyak sekali malaikat itu. Ya, apalagi ibu di masjid nanti yang beri tadarus dengannya. Asok tadarus ibu di sini. Pak Dedi mah pasti itu udah almarhumah Ustaz Cucu itu guru semuanya. Ya, itu adalah guru simkuri Ustaz Cucu teh. Namanya kena berai kadi kena berai. Ibu katanya di sana rumit. Mudah-mudahan Adriana sekarang sedang menikmati pahala dari Allah. Karena begitu banyak
murid aja nanti. Ibu ibu kurang mata cari ajaran tasin. Beliau itu sudah kemana-mana ya nanti. Mulin tajin nanti. Ibu ibu malisin murid gaduh pun lanjut ke entus kentun ke cami nanti. Murid nanti wae. Jadi sudah banyak ibu ibu berani kali kebayang ke bisa jujur itu ya Allah. Dulu kurang mata mulin tajin aja nanti di zaman Iraha. Sekarang sedang apa sedang menikmati hasilnya. Karena yang disebut tajin itu termasuk mengajarkan Al-Quran. Masya Allah ibu ibu. Disebut-sebut di dalam hadis Rasul itu ya diantaranya adalah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik diantara kamu itu siapa? Adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Punya. Jadi tajwid yang ngajarin Al-Qur'an. Mas paling terbesarnya orang dewa ya. Nah, lalunan kawan itu. Namanya sama puna we ya yang jelas ibu-ibu tos biasa maca Quran kekirangan mah pasti ada ya ayeuna murid-muridna Bu Haji Jujur ayeuna maca ka yang ini ngajar di sini yang ini ngajar di sini terus pada akhirnya sama ibu-ibu ngulik Al-Qur'an dengan pelajaran-pelajaran seperti itu luar biasa. Nah berada di majelis taklim sehingga orang ayeuna itu paling tidak ibu-ibu mendengar banyak mendengar itu. Tapi jelas ketika pulang kita punya sejumlah PR yang dijelaskan tadi itu misalnya ngajelasin olah hasil berarti pulang tak ada PR ambil tadi terkadang perangan hati ketika ayah hati betul beres sehingga tadi bantuan punya keuntungan kemudian juga tidak enak hati tidak mau bertanya, tidak mau bertegur sapa maka harus dirubah sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan boleh, tidak akan mau merubah karakter seseorang kecuali dirubah oleh dirinya sendiri ya. Yang jelas kamu kena tadi kan tos ayat karena tos ayat kulak caruna sesepuh mah ya. Makanya kalau orang lain tinggi hartana orang mah dikurangi hartana mungkin ditinggikan ilmunya pada yang gitu ya. Yang satu itu adalah utama dalam hartanya ilmunya dikurangi nah yang gitu ada. Yang satu lagi ilmunya ditinggikan hartanya dikurangi nah yang gitu ada ya. Ketika dia bersyukur kepada Allah atas anugerah itu, maka tadi surah Allah akan ditambahkan. Kalaupun tidak ditambahkan secara nominalnya, tapi akan ditambahkan pahalanya, kenikmatannya bagi kita sekalian. Insya Allah, amin ya. Kemudian ibu kesannya ada ditambahkan. Al-Muslimu lil muslimi, gitu ya. Dari muslim ke muslim itu harus sering bantu, tahu? Harus sering bantu, bukan sering dedetkan, bukan sering tendang, bukan sering sikut. Harus saling membantu. Maka ada diantaranya lah yang dilimuhu tidak boleh mendolimnya. Tuh. Tidak boleh mendolimnya. Ada juga diantaranya lah tak dilimuhu tidak boleh mendustakannya. Mendustainya. Jadi ngomong bohong kepada sesama muslim tidak boleh. Kemudian juga ada lah tahkiro lah yakiro. Tidak boleh menghinanya. Gitu. Menghina. Menghina dosa itu bu? Dosa. Tara ibu kan? Alhamdulillah tak ada siapa meren gitu ya masuk sama lemak seperti masuk masuk apa lo masuk ini seperti 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 sekali ayo 60 kali seperti seberapa buktinya ketika ibu ditanya sih ibu seberapa kali nggak bohong tengah malam karena pas tikus seret di tubuh ibu jadi badak nggak bohong. Anu dosa sih nggak bohong kata tangan ke orang dewasa atau nggak bohong ke itu dosa dari mana? Yang dosa itu nggak bohong kata tangan atau dewasa atau nggak bohong ke itu? Luar negeri sih nggak bohong, asal kamu nggak bohong ke itu. Itulah kata orang yang sudah belajar lama, yang sudah belajar banyak, agar merenangkan diri seorang kita susah. Itu makanya ibu-ibu jangan hilang dari majelis taklim terus aja. Karena kita kalau tidak dibimbing baru kesikan nama dalam kulapan ya. Alhamdulillah sekarang namanya kita mau membuat dosa seperti eling karena ada ilmunya yang sudah kita terima dari berbagai ustaz. Ibu pokoknya pamanku itu luar biasa. Pamanku itu kenapa sok disebut Madinah Persis ibu pamanku ya. Disebut Madinah Persis kenapa? Mekahnya di sana di Pajagalan Bandung. Mekahnya Persis di Pajagalan Bandung, Madinahnya di mana? Di Pamengpeuk. Sebelum ada Banjaran, sebelum ada Pangalengan, Cimaung apapun itu Pamengpeuk. Coba lihat ini, nomor pesantrennya nomor 3 Pamengpeuk itu, ya. Nomor 3.
nomor 1 Pajagan Bandung, nomor 2 Pajagan Bandung, nomor 3 Pamengpeng pasti kita nomor ayo nomor ibu-ibu PPI nomor 100 sekian sekarang ya. Itu juga kabinet, kenapa? Karena berarti sudah berkembang di mana-mana. Cuman kalau ditanya tentang seniornya persis itu di mana? Di Pamengpeng kan pola sarite atau Pamengpeng saja. So kalau ibu saudara nataan para ulama yang ada di Pamengpeng sudah berguguran satu demi satu. Tapi sekarang juga generasi penerus itu luar biasa di Pamengpeng itu. Makanya kalau melihat itu yang namanya jihad, non jihad ya? Itu satu. Ayo orang ini nau dia. Jihad. Jihad. Di pukul 6, ibu, yo ada yang pukul 7, ada yang pukul 8, ada yang siang-siang, ada yang sore-sore. Itu porsi mengalami yang mungkin jika dari pamungkul kerajaan nanti sadunya jika nanti ibunya sadunya kenapa ibu ketinggalan begitu rempok bisa masya Allah ya. Jadi mana ibu pun terpintar tapi ragu karena orang mana orang pamungkul orang malas sadu ya punya percantan ibu kalau di dia ada yang paling terpisah dia. Amin kita. Gitu. Ternyata Bu Ayah Arisna hasud itu tidak boleh kecuali dalam dua hal. Ya, dalam dua hal. Gede Ayah hasud itu dikecuali itu. Nah, namun karena sing tengah. Tengah. Hasud itu tidak boleh pada dasarnya. Tapi ada dua hasud yang boleh dilaksanakan. Oh ya, apa itu? Ibu dua hasud yang dilaksanakan. Tapi hasudnya diartikan ibu kabita. Kabita pisah. Boleh itu orang kapita bisa? Boleh. Tapi ibu rasa iri, rasa awana untuk kami disertakan. Apa mau tadi yang menghasil tadi, kami tamat yang kapita, ya kan? Punya tetangga bikin rumah hebat kaya, lah rumah juga gitu. Asana mah kapita. Tapi rasa inginnya itu, ibu malah ditambahkan dengan rasa tadi, benci. Tadi kan ada, ya? Al-Bukdu bencinya. Walkarohatu dan tidak suka. Iya mah kabita teh kada disarankan anakku kasuka resapi kabita begitu ya. Nah kita ada dua, satu adalah man atahul ilma, barang siapa orang yang diberi terbuka ini mah harta yang diberi harta. Jadi ayah jami ku Allah dikasihan harta seur teh harta anak ibu ayah kan di seputar orang oke. Bumi nerupai bumi, ayah bumi anggrek, ayah bumi biasa, ayah mobil mewah, ayah mobil biasa. Berarti orang yang diberi harta lebih dari kita itu, tentu orang kita boleh kesana. Tapi hasilnya hasil yang cantik ini, ya. Bukan hasil yang jelek tiga tadi. Hasil yang cantik kabita, terus dia berpikir kumaha caranya. Saya ingin seperti dia, kabita tapi itu ayah hati anu awan. Kata sih, dijadikan ilmu oleh kita. Bagaimana caranya orang itu bisa apa bisa bukan? Ternyata dia usahanya ibu dari awalnya sabar ya, kemudian juga tawakal mencari harta itu dari nol, kemudian sekarang sudah menjadi jutawan, sudah menjadi miliuner dan apapun itu judulnya. Ternyata ayahnya itu dari bawah ke kabita orang teh. Maka kita mengikuti boleh hasil menjadikan tadi mah. Pokoknya rasa bencinya dihilangkan. Nah yang menjadi kabita itu apa? Karena sesudah mempunyai harta, hartanya didermakan di jalan Allah tak gitu. Numpak saya nanti. Jadi harta yang banyak itu didermakan di jalan Allah. Kita suka melihat dari seseorang yang luar biasa kayanya membuat masjid di mana-mana ya gitu. Terang-terang di satu tempat, tapi contohnya yang ada di itu tuh di mana tak? Di Renang Condong. Ada Masjid Al-Ikhlas tidak ada ya? Masjid Al-Ikhlas yang depan, yang dekat rumah makan Recong itu ada suka digunakan untuk pengajian PDT Sisi Jawa Barat. Jadi Bu Ella pernah ngobrol dengan orang yang ada di sana. Jadi tiba-tiba ada seseorang yang memiliki uang, ibu tiba-tiba gemar ada masjid dirinya. Sudah begitu ibu dipasrahkan ke orang dirinya, tolong ia masjid makmurkan dengan pemeliharaan yang baik. Ibu duga kalian itu adalah rahmat bagi orang yang ada di seputarnya. Bayangkan ibu, setiap kita lewat ke situ ibu, terutama pada hari Jumat sampai penuh sesak itu yang parkir kenal betul ada sesak. Maka orang-orang yang sholat di situ ibu itu membagi pahala kepada orang yang punya masjid itu luar biasa. Kabita tuh ibu, kabita pisah, kabita. Siapa yang membangun itu? Seseorang.
itu kabagianku. Setiap orang yang berdoa di sana, orang yang tahajud di sana, mungkin orang yang sholat Jumat di sana, kebagian semua. Cekuran dari roh tadi, ya Allah, kapan saya bisa seperti itu? Tahu hasilnya sehingga itu yang diperbolehkan itu. Sehingga dia itu, ibu, mulai mengumpulkan rezekinya. Yang dulunya tidak kenal dengan sedekah, yang dulunya tidak kenal dengan infak dan zakat, mereka dia memperhatikan itu. Maka hasil yang diperbolehkan itu turunan atau ada kami tambah begitu. Tapi hilangkan al-buduna, rasa bencinya tidak ada. Al-karohatu, rasa tidak sukanya juga tidak ada, seperti itu ya. Nah itu satu, orang yang diberi harta, tetapi ketika hartanya bertambah banyak, maka infak, sedekah dan apapun bertambah banyak. Bikin kita ibu-ibu sadana meleleh hati teho, yuk jika gitu. Tapi kita kan belum bisa membuat masjid sendiri, belum bisa ibu. Makanya tadi selagi kita belum bisa, sok atuh kalau ada pembangunan masjid bereongan, sabaraha-sabaraha. Abi mas harusnya kerami, boleh ibu? Boleh. Saya dua harus kerami, boleh? Boleh. Abi mah etawe, naona semena santri, boleh? Boleh, siapapun ibu. Ya boleh. Nah ini di mata etawe, abi mas ayah-ayah anak yang selain, boleh? Boleh. Bagian manapun yang kontribusi ke dalam satu pembangunan masjid atau pasantren, maka itu akan teras ayah di pahinan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya. Nah itu satu. Sekarang yang keduanya. Nah tadi ada dua yang boleh kita hasil itu. Ini siapa? Adalah orang yang diberi ilmu. Nah, diberi ilmu, ini ibu. Ilmu, kabintah atau ibu kuno pintar? Kabintah, bisa. Anu jadi tujuh, teh no pintar. Teh ini ibu sadana, jago ngamalkan kabintah. Anu orang kedah kabintah teh. Karena ada orang yang semakin pintar, semakin sombong. Ayat teh. Merasa bahwa aku ini loh. Di Palasari itu ayah no gaduh gelar doktor. Apa doktor itu? Saris dokter? Doktor S3 di sekolahnya terus begitu S3 sampai jelum di profesor kita nyebut doktor. Di Palasari itu ayah no kintu manita seorang dia aduh hebat luar biasa. Tapi hanya karena sombong beki, beki pintar beki sombong. Tapi kan cerita tangga ayah nama jadi dokter maka abis kita jika tua mungkin ada sedih benar gitu ya. Nah ibu-ibu sana situ no saya teh tapi semakin berilmu semakin tawadu. Apa tawadu teh? Rendah hati. Karena dia semakin sadar alhamdulillah ya Allah diberi ilmu lebih dari yang lainnya tuh S3 lalu mau nanti lalu kita pada ke S3 kan di SD lah di SD ke SMP ke SMA S1, S2, S3. Hari ibu S no? Mambo ya, S mambo. Tuh ibu. Nah, jadi S1 ya punya, benghar sombong banyak, ibu pinter sombong banyak. Nah, karena kita kaji dan mau seperti itu, maka diperbolehkan ikuti orang itu. Kok bisa pinter seperti itu? Kau bisa berjuang dengan keilmuannya seperti itu turutan paling tidak dengan turutan ke orang besar ke anak orang atau sok kujungkan pendidikan anak kalau tidak keku incu orang kujungkan dan orang aduan itu kan kamu sabarono ya tante tante kamu sabarono ya tante nah satu lunang terus itu paling tak ya apalagi ini turunan tante nah tante tujuh turunan tante itu jadi tante itu incu kurang alhamdulillah doa rubahulah teh bahasa ibu kan luar rubahnya habalan amin ayatina tadur diriatina pun rota ini wajana ilmu takina imam numpang dipikasi nanti turunan hasud tak sinah teh nyata dan ini nabahulah hasud
Makanya tadi turunan yang jelek itu harus dipegangkan ya. Misalnya, bu ada kalanya kita mencari pasangan hidup itu, mencari jodoh itu kan bu harus yang turunannya baik kan gitu ya. Tapi diantaranya ayah itu dari terlanjur bobo, budak-budak kecalingan teh. Tapi turunan teh bagaimana turunan karenter dewasa kan? Turunan karenter dewasa. Tapi kumahannya kekeh malah kadinya budak-budak teh. Mana ini akhirnya mau menikah turunannya turunan karenter. Tapi ketika orang itu masuk ke keluarga orang, orang dihentikan roh bahwa karenter itu tidak boleh kahap di tengahing tos di bimbinglah ke orang. Minantu orang itu tadi teh. Jangan dijauhkan rumahnya, lini di seputar orang, cakat masjid, cakat madrasa, sehingga mereka akan tahu, oh gini gitu bahaya, nangaren tete, bahilah tete. Maka ketika orang itu masuk ke keluarga kita, orang dilelempau, ya dia biasa kesalahan ke incu orang teh, dami nantu nahres ngiringan karena pelajaran orang. Nah seperti itu ibu, jadi kedah ngiringa bangun di dalam keluarga kita itu, karena orang ngaruan tadi, oh yang terasa amin ya, amin. Jadi itulah ibu yang boleh. Boleh kita kabita, boleh kabitanya teh bisa. Tapi hilangkan albudurna, rasa benci. Nah, wal karohatu dan tidak sukanya hilangkan. Kabita teh kabita bisa, tapi jadi mensupport kita supaya kita menjadi orang-orang seperti itu, benar tapi balaba, kemudian pintar tapi tawadu dan mengamalkan ilmu. Ya. Yang terakhir itu, nah bahayanya hasud apa? Itu dan judulnya tadi bahayanya hasud apa? Ini ada di surat atas tabirin di hadis. Hadis nanti diambilnya dari Abu Hurairah ya sahabatnya. Kemudian ada diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya, oleh Imam Abu Dawud. Matanya seperti ini. Iyyakum wal hasada. Nah, hasad apa itu? Iyyakum. Kata iyakum itu ngawanti-wanti kadai ulah itu iyakum. Kalau sebaliknya alaikum pragera gitu ya. Jadi ada alaikum ada iyakum ibu. Di satu kalimat diranehkan tadi alaikum teh. Yang pertama alaikum di situ ki. Kamu tuh harus jujur ya begitu. Di bawahnya wa iyakum mal kadiba omah ulah ngabohong ya. Jadi kalau alaikum mah ibu membangun semangat kita untuk melakukan hal yang baik alaikum mah. Kalau iyakum mah membangun semangat kita untuk meninggalkan yang jelek-jelek. Nah, kalau untuk hasud mah pasti iyyaku. Iyyaku mal hasada. Hati-hatilah kamu dengan hasud. Jadi, ibu, maka diukur ke ibu. Sudah tingkat apa nih hasud ibu? Ukur ke sendiri-sendiri. Jangan kepada orang lain. Ketika ibu melihat tetangga ayah kemajuan, terus ibu tergenang hati, harus dibunuh itu rasa. Kenapa? Ulah dihayunkan, ulah dituturkan. Kenapa sih aku tiba-tiba amok kasih ibu eta? Ngalangku ditanya tenemalan gubruk nutupkan pantau. Ketika ditanya tenemalan kini namun aku alih pepangin jenjangnya eta. Alasannya apa? Dia beli mobil ya tahu beli mobil jenjik manina ke abim hayang mobil nah manina kemulina. Kada mau banget duit nah manina mah. Hari urang bener ngumpul-ngumpul takaran apa saya lamna tau gak lamna ya boleh tuhan emoknya udah kebeli cek Allah tunggu-tunggu nanti sup tunggu kumah aku carana. Sebenarnya harus sudah bisa beli mobil teh, cuman kamu mah boros kalau belanja apa-apa, wah segala diringkin belanja teh. Jadi duit teteh yang satu orang yang tadi mah dia nggak bisa merenakinan, makanya kau beli mobil. Turunnya gitu nyamot teteh yang jual amakan gedung mobil anak seperti tadi ya. Nah jadi iya aku malah sadar hati-hati kamu dengan hasil itu. Oh, bahayanya apa? Fa'inal hasada ya kulul hasanati. Bahayanya itu karena hasil itu bisa memakan berbagai macam kebaikan. Bu al-hasanati teh ka saya. Kan eta teh urang teh ngelari ka saya tidak kukur oke. Saya nyarios. Ibu tos saya nyarios. Atos nyarios ya saya. Tara amak-amakan nyarios. Namo jurus sosial itu kosong. Jurus sosial sesorongan kokolot. Mun nyarios sebutan sesorongan kokolot. Ah tapi bahasa ibu diajari tentang babisa kurang kurusul menisri diajari itu diantaranya hadis anukiyum mentos familiar mankana yu'minu billahi wal yawmin akhiri falyakul khairon awliyas mut sadana ke apal ya tama ibu mana apal tetuk-tuk nama ya lumayan segitu mankana yu'minu barang siapa yang beriman beriman nanti kemana billahi kepada Allah wal yawmin akhiri dan hari
akhir, dikagungkan hari akhir. Berarti iman kepada Allah pencipta semesta alam ini dan beriman bahwa hari akhir itu ada. Kalau orang beriman bahwa hari akhir itu ada, dia akan pingsan taliti melakukan sesuatu di dunia ini karena ada buntutnya. Ya kan Bu? Tadi orang hadir di sini buntutnya apa? Pahala surga bisa jadi amin gitu. Amin. Karena se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribat jannah. Maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga tuh ya. Amin ya rabbal alamin. Ibu tahajud dari sholat duha, ibu baca Quran, memberi makan kepada tetangga, hormat kepada suami, hormat kepada ibu rama, terpilih kasih sayang ke mertua, ke bapak mertua dan ibu mertua, sami hormatan. Ibu, masa iya sih orang tergaduh kasayang, tak kasayang yang sebanyak itu tuh menemik mikro dari awal itu, diizinkan, ditabungkan banyak sekali kebaikan itu. Nah, tapi sayangnya, seiring dengan ibu melakukan kebaikan-kebaikan itu, ibu maka terojo terasa hasut tak? Ya, nubahaya nanti. Rasa hasut tenang, atuh nih etete, karena ibu tidak berani untuk melawannya. Harusnya mengaya rasa hasut tadi nanti dilawan, supaya hilang itu. Nah, tapi buat sini kemana ya, tuh? Setelah hadir, tak? Harusnya begitu. Kenapa saya tiba-tiba marah sama orang itu? Padahal dia tidak punya kesalahan kepada saya. Tidak ada salah-salahnya. Nah, Abi jadi apa pun, Abi terbenar di hati tersebut. Abi macam gitu, bu harusnya jadi perangan atau rasa hasut. Karena kalau rasa hasut itu datang, tidak bisa hilang dari hati kita. Sementara ibu berbuat pahala tadi sudah banyak. Sok macam Quran, coba bu macam Quran itu. Aduh, ibu sahur mau dibaca kok ibu menghadirkan 10 kebaikan. Ada ibu macamnya kan lebih daripada ayat. Ibu biasanya kalau satu bulan membaca surat berapa tahun? Kan sebulan setiap bintang panjang jadi kita. Berapa itu? Paling tidak berapa ayat? Sehalaman paling tidak. Waduh, sehalaman sok ibu pernah ke etang di halaman etang di awal hingga ke akhir ibu tentang ratus huruf, puluh ya Allah. Etang dibaca kurangnya puluh huruf kali kan ke 10 sekian. Ibu tentang tidak baca huruf ya. Belum dari mendengarkannya. Makanya gini urusan Qur'an ayat 6 tahapan tadi. Makanya tasmi itu mendengarkan ya. Kalau ada orang yang sedang baca Qur'an, ibu mah tuh baca Qur'an dahukan. Ya lu gak nyara? Nah, lakum tuh kamu akan mendapat nama ibu. Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua membacanya tilawah. Yang kedua membacanya kuklu ma'uhiyah. Sok bacalah apa yang diwahyukan kepadamu Muhammad. Bacalah oleh siapapun termasuk kurang. Dibaca tadinya, tadi tasmi mendengarkan, dibaca tadi menghadirkan perhurufnya. Tos tasmi tilawah bukan digunakan tadarus. Tadarus lebih dasar. Nau nanti tadarus kan? Nau tadarus kan? Tadarus sekibat. Tadarus itu tadarus kan hati kena tepuku. Tadarus dan hati kena tadarus ya tetek. Nampu aiso dakwah teh sedekah. Tuh agar ya tetek. Padahal itu bahasa Arab. Tadarus kita mempelajari, ini pun tadarus kita. Makanya kalau tadarus itu disiksi tuh dari awal nantinya. Macana dilelepon, tajwidnya, kemudian tarjamah, terus tarjamah, kemudian tafsirnya. Tadarus itu juga gitu. Ya, bu, ya. Jadi emang pasti saya tadarus. Eta teh anu ka, seberapa katilu, tadarus. Kaupatna ta'lim, ta'limah mengajarkan, mengajarkan Al-Quran. Ibu-ibu abis ingin mengajarkan tapi cara dan kecasan tamat. Sabar halam ayahnya ada suara-suara oke tong nantosan suara bisa kamu rumah ya. Baliku andi walau ayatan. Sampaikanlah apa yang datang dariku. Satu ayat pun tidak apa-apa. Karena saat ibu tos apa oke ya. Maliki ya umidin. Tas apa lagi? Surat naun. Surat Al-Fatihah ayat seberapa? Dihitung pelajaran. Ada sesuatu yang menghitung tadi yang keopat. Malik Yomidin yang merajai hari pembalasan. Mau sakit tuh. Tapi ketika ibu mendengarkan dari ustaz menikah simak dengan baik. Oh Malik Yomidin tanya. Menunjukkan bahwa Allah itu jadi rajanya itu gak berhenti berhenti. Allah mah. Dugikan ke hari kiamat masih rajana. Jadi raja di atas raja. Maka diartikan maha raja. Kok ibu disimak dengan baiknya dugikan. Murid ibu sabar di ratusan tuh. Puluhan te si horeng gaduh sobat. Upami kapasah sok duaan, upami balanya sok duaan. Saja jalan nyarioskan Malik Yomidin. Maka dia sudah mengajak.
mengajarkan tentang satu ayat kepada sahabatnya. Kan biasa, yang mungkin mitoha ke lempang teh. Mungkin mitoha. Lain yang berus cekcok dari apa cek mitoha. Cek-cek lagi. Nah, dari itu cek. Ngewa, udah punya segala gerung-gerung. Ada apa cek bawa semua. Dan orang kan banyak, ada orang mau perjalanan. Nah, kasih mitoha ke lempang. Cek mana yang ngetek untung ayah bantu itu habis gitu bisa cek ya sama lempar deh ngomongin gitu coba dirubah urulannya ya bukan dengan ngomongin batu bukan dengan menggunjing rubi no tadi ngerangkan hasil di pengawasan bari dadalil lagi itu ngolotok atau ngodahil tapi abis keharus gitu kedinya maliki omidin etate sudah nam berdakwah menyampaikan risalah Rasulullah dengan kemampuan dirinya kalau tentang taklim mengajarkan tuh etan kau sopir hilang di tasmi tilawah tadarus taklim teh umpul etan ya opat teh anu kalimana nahu kalimana teh tahfid tahfid nolai tahfid menghapa menjaga hafalan itu kan ibu orang tuh sok babari poho ibu sakit dirinya sok babari poho dan orang ngajinya ke sekolah atau jiro cilok baru aji bersekolah kayak bubar tapi pokok saat bubar bersekolah kadang-kadang buat kita rumahnya ya tapi itu ibu saya takut dijaga kumaha jaga hafalan teh moroja makanya ibu tuh kenapa ibu apal kanawal asri sebab di bolak balik dibaca apalagi di kanawal asri apa nah dari bolak balik hari ini apa ini apa jadi apa dari bolak balik hari eta cenah anu kieu teh anu teteh kul huwallahu ahad apa dari ulang balik sobi ke memuterkeun surat al-baqarah 5 ayat ulang balik biasa 5 ayat ulang balik apa aya variasi di bahasa teh kul deui atuh sobi tah surat al-baqarah 286 ayat tong panjang 5 ayat ku ibu dibaca apa kata dina salat subuh nyobian eta tasallallahu amin bismillahirrahmanirrahim ayat kanji pakana dan dimulai balik itu ya itu teh yang kelima terakhir mata
tidak toktin atau bangkok. Harus nanti nama ibu mengamalkan atau tingkat tinggi ya. Mengamalkan Al-Quran. Ini nalur protes tadi lima tahapan itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Panen Al-Quran ke ayat Aqimu sholat. Sok ada ke sholat. Wa adus zakat. Kalau ke zakat. Terus wa asli. Wa asli dan segala sesuatu perintah ayat. Jadi diamalkan ke orang yang hidup saja di rumah. Maka orang seperti itu adalah orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Akan bagaimana kata Al-Quran nanti sikapnya. Jadi Al-Quran berbalik kepada kita. Karena dulu ketika di dunia dibulak paling kurang. Dan mulai TK 1, TK 2, sampai TK 6 sawaran Al-Quran. Wajib aku memberi syafaat kepada orang ini pada hari kiamat. Masya Allah. Malah ibu diturunkan di nama kiamat. Karena bapak kita sudah tidak bisa menolong lagi. Bapak, indung, adi, lanceng, saudara, tatangan. Sudah hanya hidup memikirkan dirinya sendiri. Tapi orang yang baca Al-Quran, Al-Quran itu sendiri datang pada hari kiamat itu memberi pertolongan kepada kita. Masya Allah. Amin ya. Makanya aku hasil kerja keras dalam teku ibu keras di umur. Tapi rasa hasil dari bicer-bicer. Nah itu bahaya nanti. Jadi kumaha kata rasa hasil ngahakanan kehadir orang bertadi. Capluklah dapat pahala tahajudna. Dicapluk kemik sodakona. Dicapluk dikenal hari muli kabinan Allah. Dihil gajar bertadi tetek ayat. Dan dihakanan ku rasa hasil. Ya fa'inal hasada. Karena hasil itu yakulul hasanati. Nah ngahakanan pirang-pirang kehadir etak. Terus dari tuna ibu seperti apa? Terus seperti ibu-ibu kama takulun narul hatoba seperti sene anu ngaduruk suluh ibu. Sekarang menuju musim kebakaran, aduh kebakaran di mana mana ibu. Mudah-mudahan orang diterbitkan. Ada kebakaran hutan terus 5 hektar Jajang Barung sampai hari ini. Di mana di seputar Jogja ada pahuntinya. Sampai Gunung Bromo saja sekarang ditutup untuk waktu yang tidak bisa ditentukan. Kenapa? Karena mulek itu yang namanya nampu hasilnya. Mulai sampai banyak penyakit ispa di sana apa tenggorokan seputar pernapasan tina naon tina eta katangkala nu diduruk teu pareng-pareng eta seluas itu 5 hektar diduruk ku si jago merah mah maka jahatna seuneu eta teh sami jiga jahat nah hasud mun dina diri urang mah kebanyakan yang begitu banyak kayak dikumpul-kumpul semuanya itu dari dan sholat dari apapun ada tiba-tiba di hadapan Allah nihil dan ayah kiranya kenapa? Karena tergerus dengan hasud yang dimiliki oleh kita nah itu bahaya nanti makanya tadi wahiyaku sok singkirkan lengitkan hasud-hasud itu tadi insya Allah seiring dengan itu kebaikan yang kita tanamkan akan tetap ada kebaikan apa tadi? Baik berbicara nyarios kedasai karena orang yang nyarios nasai berarti dia sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya melihatnya saya mendengarnya saya ini tangan dipakai apa kaki dipakai apa semuanya akan dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ya oleh karena itu tadi yang disebut bahaya hasud mudah-mudahan kita mulai menyingkirkan rasa-rasa itu kembali iman karena takdir bahwa takdir ini ada ukurannya dari Allah ukuran kita seberapa terima dengan baik syukurkan kepada Allah anak ke orang cinta tapi salam sona hilangkan rasa-rasa yang tidak baik tadi supaya kebaikan kita tidak hilang dengan sendirinya amin ya Rabbal Alamin. Sekarang berbeda sakit itu aja ya terus ngambil tansi ya punya terus lapar gak aja ayo tas itu pada kemana itu saja ibu-ibu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan apapun yang sudah disampaikan barusan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian dan kita doakan mudah-mudahan nanti saling ini tetap subur ya tetap subur tetap makmur ibu-ibu yang biasa jihad bismillah yang tadi tetap ditingkatkan supaya majelis ini bisa terkelola dengan baik dan kita doakan yang sudah infak siapapun itu mudah-mudahan bu Allah dikirtosanku yang lebih baik seperti doa malaikat Allahumma a'ti munfiqan salafan ya Allah gantilah apa yang sudah mereka berikan dengan ganti yang lebih baik lagi amin ya dan mudah-mudahan kita semua terbebas dari rasa hasud yang tadi amin ya kapunten anu kasuhun tina kakiran saat kalapatan mahalan sami-sami ngedoa Rabbana hablana min azwaji
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.